nyobain truk aku yang udah aku cat kemarin. Udah warna kuning. Gimana ya sekarang hasilnya? Ayo kita lihat, Kenwan. Nah, ini ayamku, Kenwan. Ini ayam kesayanganku ini. Aku mau bawa ini. Nah, ini dia hasilnya, Kenwan. Udah kering sekarang. Sekarang aku mau coba di jalan raya. Mau nyapa si Kici. Dan untuk kawan-kawan di rumah, komen di bawah ya. Mau warna apa lagi? Nanti aku cat ini truknya sesuai requestan kalian. Mau warna merah, warna ungu, bebas pokoknya. Yang penting Kici badai. Aku masih nunggu kawan-kawan yang lain ini. Buat bantuin, takut mogok nanti di jalan. Ini ayamku bisa nyetir apa enggak ini? Ayam jago. Ini dari umur 1 minggu aku pelihara. Sekarang udah umur 2 tahun lebih. Ini namanya Riko, kan, Wan? Riko, mau ikut? Iya, aku mau ikut. Katanya dia mau ikut, kan, Wan? Sambil yang nunggu yang lain datang. Aku panasin dulu truknya. Diam di sini ya, Riko. Aku boleh kemana-mana. Nanti hilang loh. Keren gak, kan, Wan, warnanya? Wow. Yang biru. Wah, sambil nunggu sudah datang. Aku bergaya dulu di sini. Tahu ada cewek cantik lewat, bisa aku godain. Cewek gue. Oh, orang kulit hitam itu mana ada yang mau sama kamu, Be? Kalau kulit kayak aku, baru, Be. Putih dan mulus, ganteng lagi. Oh, walaupun aku hitam, senyumku manis, Ren. Lihat ini. Manis apanya itu, Be? Gigi gak ada itu satu. Walaupun gak ada, tapi tetap ganteng. Hehe. Kok lama si Rama ya, Be? Ah, gak tahu juga, Ren. Kemarin kan disuruh nunggu di sini sama si Rama. Iya sih. Apa jangan-jangan dia antar lupa, Be? Soalnya si Rama itu kan berlupa orangnya. Wah, bener juga kamu, Ren. Lebih baik kita ke rumahnya nih, samperin. Ntar kita nunggu, si Rama nunggu juga. Kan saling tunggu-menunggu jadinya. Mending kita samperin sekarang ke sana. Ya, bener itu, yuk, Be. Yuk. Rama, untung kita kesini ya. Ya, Be. Rama. Waduh, kalian kok baru datang? Tadi aku nungguin sampai panas sana ini. Wah, kan kamu nyuruh kita nungguin depan rumah. Kamu lupa ya, Rama? Ya, benar itu, Rama. Kemarin kan kamu yang nyuruh kita nungguin di depan. Oh iya, aku lupa. Kok bisa lupa ya? Ya udah kalau begitu, dorong truknya ya. Soalnya bensinnya habis, lihat. Ya udah, kita beliin aja dulu. Sambil bawa ini truknya. Tapi kalian dorong ya. Ah, ya udah, ya udah. Yo. Nah, oke, kan, Wan. Belum bensinnya habis. Kita dorong dulu. Nanti baru kita coba langsung di jalan raya. Warna yang baru. Yuk, jalan. Sama temenin sama si Kiko. Ya, dorong. Masuk dorong deh, teman. Panas lagi. Ya, enggak tahu apa, kita ini capek. Kenapa enggak pakai motor yang lain buat beli bensin? Malah ini di bawah. Bensinnya habis. Ayo, Yoren. Yoren, dorong, dorong. Iya. Dorong, dorong. Capek ini dorongnya. Yobe, terus, Be. Warna baru. Tapi bensinnya habis ya. Rugi warna baru bensinnya habis. Sekali ini kau dorong. Untung dekat ini yang jualan bensin, kan, Wan? Oh, biar nggak capek. Gini. Jangan, Wan. Hari ini kurang beruntung aku. Ini yang jualan bensin, katanya bensinnya habis juga. Untung aku sama si Randy dan si Tebe suruh mereka beli bensin. Aku nungguin di sini sama si Siko, kan, Wan? Kiko. Pokoknya nanti kamu harus sehat terus ya. Dan kamu kesayanganku, ayam kesayangan. Aku lama ya mereka. Lumayan jauh belinya, kan, Wan? Panas lagi nih. Cuacanya sangat cetar membuhana ini. Soalnya aku gak pakai jaket. Takut kulitku hitam nanti, kan, Wan? Kasih tipis jelek. Hihihi. Gak ada cewek yang mau nanti. Mau datang dia. Aduh, ini bensinnya. Kulang sekali kalian. Orang jauh jalannya, Rama. Sampai bajuku basah ini. Gara-gara keringatan. Ya, Rama. Ya udah kalau gitu. Yuk kita isi bensin sekarang. Kita coba toknya. Keliling desa. Yo. Ini berhenti. Mati. Kita isi dulu bensinnya, kawan-kawan. Biar bisa nyala ini. Udah aja beli-beli. Oh. Terus, terus, terus. Ya, Be, terus. Ya. Udah, tuh. Udah.
Wah, udah. Yuk, Rama, naik, Rama. Nah, ayamku di sana katanya. Ayo kita berangkat sekarang, ayam. Sekarang aku mau keliling ini, kanuan. Ayo, kita berangkat. Belum nyala ini, sabar dong. Mati ini kan kan. Aku kira bensinnya habis. Ternyata mesinnya yang mati. Wah, gimana ini sekarang, Be? Wah, enggak bisa nih. Dorong aja yuk. Yaudah, kalian dorong ya. Yuk, kita dorong, Be. Ini giginya. Mundur. Wah, jauh sekali nih kita dorong ini, Be. Ayo, terus. Nah, ayo, Rama. Ternyata mesinnya yang mati kan, kan? Kira bensinnya habis. Ya, dorong terus. Duh, capek sekali nih. Dorong truk ini, jauh sekali nih. Lumayan capek ini. Ya. Coba ini, tahu bisa nyala. Jadinya kita ini pamer dorong ini, bukan pamer warna. Iya, rencananya ini mau pamer-pamer warna baru ke orang-orang desa. Ini malah pamer dorong. Yo, Be. Udah, motor aja, Beki. Jangan kalian capek. Si TB udah ambil motor, Rama. Sambil nungguin si TB, kita duduk aja dulu, Rama. Kok bisa mati mesinnya, ya? Aduh, aku juga nggak tahu ini, Rama. Sini, Rama, duduk, Rama, sini. Nah, ini si TB udah datang. Ayo, cepat, Be. Ikat dulu talinya, Be. Ya, Be. Udah nih, Rama. Kita dulu, Be. Ayo, Wah, capek sekali ini. Yuk, tarik dah, Be. Kita pakai ini sekarang nariknya, kawan-kawan. Soalnya ini dorongnya capek sekali nih. Ya udah, segitu aja. Sekarang si Rani naik di belakang. Udah siap kan? Mau aku tarik sekarang. Ya udah, Be. Ayo kita berangkat sekarang. Akhirnya kita sampai juga di rumah, kawan-kawan. Mau nelpon bengkel dulu. Ya, telepon dah, Rama. Suruh ke sini. Terlalu, masih capek. Apanya kamu capek? Orang kamu di atas. Orang aku panas, Be. Ya, panas banget ini, Be. Walaupun di atas pasti capek. Oke, kawan-kawan. Hari ini nggak jadi kelilingnya. Soalnya truknya aku mesinnya mati. Nanti aku keliling pas truknya udah hidup. Ya, benar juga, kawan-kawan. Jadi untuk hari ini, kita udahi dulu videonya sampai sini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Hari capek.